Parayoana kejantenang ageng pawesana ipun majeng widang politik. Parayoana talar nenten presiden lempas saking media sosial. Sekadipun iki pinampen parayoana majeng kuentenan media sosial sanika anggen parikrama politik. Parayoana kawiyak dan ipun ageng pawasanane majeng pemardin parikrama politik. Silsan punike media sosial kuentenane nenten presiden lempas saking parayoana. Parayoana mejantan meduai penampen Matius Tiosan ngenenin indik politik sareng media sosial. Nah, di mana sosial media ini menjadi ruang penyampaian pendapat oleh orang anak-anak muda. Sekarang kan trennya memang suatu peristiwa politik itu informasinya dilihat tidak hanya dari media mainstream tapi juga dari media sosial. Nah, ini kan sosial media ini bisa menjadi ruang untuk kita mendapatkan pendapat-pendapat anak-anak muda di sana. Seperti tadi juga disampaikan, kontribusi anak muda dalam pemilihan itu kan sangat masif, sangat besar. Nah, tentu pendapat-pendapat anak muda ini kan tidak bisa kita abaikan. Nah, tentu saja pendapat-pendapat ini akan men-shape bentuk dari tadi saya sampaikan di awal, politik dari Indonesia. Kalau menurut saya, karena zaman sekarang itu zaman digital, jadi politik itu juga tidak bisa lepas dari media sosial. Jadi mungkin himbauannya kepada masyarakat, mungkin harus lebih bijak lagi selaku pengguna media sosial, jangan mudah terhasut atau terprovokasi oleh isu-isu. Kalau dikaitkan dengan pelajaran agama Hindu, tentunya di dalam agama Hindu itu ada namanya konsep Viveka, yaitu bagaimana kita membedakan mana ajaran yang baik dan mana juga ajaran yang benar. Selain itu, di dalam komunikasi politik bagi kaum milenial, kita juga harus mampu memperhatikan literasi media dan politik yang mengacu pada yang pertama adalah kita harus mampu menghindari adanya konsep-konsep ujaran kebencian atau hate speech. Ini yang harus kita hindari untuk mengantisipasi terjadinya konflik. Desak Aryani, Bali TV.